آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kami hormati para bagian pengasuhan santri, seluruh para asatizah pesantren Al-Manar. Syukur alhamdulillah pada hari Jumat yang berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir di lapangan Al-Manar dalam suatu agenda, yaitu pembukaan kegiatan ekstrakurikuler. Selawat dan salam kepada junjungan kita Ibu Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Al-Manar mendidik generasi umat yang memiliki pengetahuan agama dan pengetahuan umum secara seimbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan dunia, maka dia harus menggapainya, menggenggamnya dengan ilmu pengetahuan. Siapa saja yang ingin memperoleh kebahagiaan akhirat, juga dia harus menggapainya dengan ilmu. Siapa saja yang ingin memperoleh keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan digapainya juga dengan ilmu. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan kepada kita dan untuk dibaca setiap harinya, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Allah, berikan kami atina fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanah, baik kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga dalam kehidupan akhirat. Ya Allah, kami dalam keadaan baik, beri juga kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan kepada umatnya. Lalu apa hadirnya pesantren, lembaga-lembaga, khususnya lembaga Islam dan pesantren hadir di sini untuk melatih dua kompetensi dasar yang harus ada pada jiwa santri. Maka dalam buku kepesantrenan yang di dunia tertulis, santri itu dididik dua, yang pertama mental skill, yang kedua adalah job skill. Mentalnya yang harus terampil, keberaniannya yang harus diasah supaya dia bisa menjadi pemimpin esok harinya. Yang kedua apa? Inilah job skill, kemampuan mereka berusaha, berkarya, job skill. Maka hari ini yang kita ingin sampaikan kepada antum lagi, diasah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh santri, bakat, minat. Nanti akan ada di ekstrakurikuler khusus menjahit. Sudah saya sampaikan, anak putri nggak bisa menjahit, harus digalakkan kembali menjahit. Kemudian khusus memasak, jangan sampai anak putri ke saya pesantren nggak bisa memasak, karena kedua itu lengket pada dirinya.
sapu, menyapu, itu juga lengket pada diri kita. Tidak putra saja, putri saja, tapi putri juga. Menyapu, membersihkan halaman, minimal sekali membersihkan kamar masing-masing. Nah, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di anak putra juga ada agendanya. Umpamanya nanti ada skill yang harus diasah, kaligrafi, menulis bahasa Arab yang baik dan kaidah yang benar. Khat rik'inya bagus, khat nasakhnya bagus, itu cara menulisnya. Kemudian juga di anak putra akan ada pelatihan memanah. Itu ditingkatkan lagi yang sudah bisa dalam segi umpamanya olahraga. Umpamanya latihan senam. Latihan lagi ekskulnya. Apalagi Ustaz, ekskulnya. Bola kaki, kemudian basket, kemudian itu jenis olahraga. Kemudian juga ekskul yang memiliki kemampuan religinya, qariah, kemudian syarhil Quran, fahmil Quran, kemudian lagi tahfizul Quran, itu harus dimiliki oleh santri yang punya bakat masing-masing. Maka setiap santri A dengan santri B itu berbeda bakat minatnya. Ada yang suka mewawancarai orang, itu namanya dia nanti alihnya lebih bakat ke wartawan atau jurnalistik. Nah, kemudian ada santri, kemarin saya saksikan bagus ini penampilan baru perdana, yaitu yang dipublikasi selawat. Walaupun masih ketawa-ketawa tapi udah bagus, suaranya bagus. Tapi dipersiapkan lagi yang matang sehingga tampil di depan publik, tampil di kaca, di media betul-betul. Sehingga karena apa yang saya katakan itu dilihat oleh publik, oleh semuanya. Dikala diupload video itu ke YouTube, semua orang melihat, para wali santri, orang luar juga melihat. Jangan maka diharapkan waktu tampil di depan kamera itu jangan ada yang ketawa-ketawa, senyum-senyum, tapi serius dalam apa namanya mengikuti sesuatu. Sehingga insya Allah kalau kalian nantinya serius dalam mengikuti kegiatan, serius memang latihan bola kakinya, serius latihan basketnya, serius latihan syarhilnya, fahmilnya, insya Allah atas izin Allah kalian akan mampu menjadi pemimpin di esok harinya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan dalam sambutan ini. Dengan resmi Ustaz buka bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz buka acara kegiatan ekstrakurikuler santri pesantren modern Al-Manar dengan mengucapkan 3 kali takbir dan diikuti oleh seluruh santriwan dan santriwati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita akhiri acara kita, agenda kita pada pagi ini dengan membaca doa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على كل الصحابة أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا نكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مسلمين ولحقنا بالصالحين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم نجهنا في كل امتحانات من الناجحين
والسالمين والصابرين. اللهم اجعل جمعنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم انزل الينا السكينه والبركه والسلامه والعافيه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهاده قبل الموت. اللهم ارزقنا الشهاده عند الموت. اللهم ارزقنا الجنه والنعيم بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.